Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang manfaat energi matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Saat menanam tanaman, energi matahari membantu membuat tumbuhan menjadi tumbuh dan berkembang. Selain itu, cahaya matahari juga membantu proses fotosintesis. Energi matahari juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan menggunakan panel surya. Bagi manusia, energi matahari tidak kalah penting, seperti untuk kesehatan tulang dan membantu proses pengeringan. Oke, kali ini kita akan melakukan peragaan terhadap manfaat energi matahari. Pertama, kita basahkan semua benda-benda tadi seperti kertas dan tisu secara bergantian. Selanjutnya, letakkan satu lembar kertas dan tisu yang sudah basah di bagian yang terkena panas. Lakukan perlakuan yang sama seperti sebelumnya, akan tetapi diletakkan kepada tempat yang teduh dan tidak terpapar sinar matahari. Diamkan beberapa jam dan kita akan menunggu hasilnya. Oke, sekarang kita akan melihat hasil setelah percobaan. Di sebelah kiri terdapat kertas yang berada di panas matahari. Dan di sebelah kanan terdapat kertas yang diletakkan di tempat teduh. Pada kertas yang ditaruh di tempat yang terpapar sinar matahari menjadi kering dan tidak ada air. Serta kertas yang diletakkan pada bagian yang teduh masih memiliki beberapa bagian yang basah. Tidak seperti kertas sebelumnya yang mengeluarkan bunyi, kertas ini masih mudah untuk robek. Kertas ini mudah sobek karena masih terdapat kandungan air. Selanjutnya ada tisu yang diletakkan pada tempat yang terpapar sinar matahari. Dapat kita lihat, tisu tersebut tidak mengeluarkan air. Sedangkan tisu yang kedua diletakkan pada tempat yang teduh masih banyak mengeluarkan air. Itulah materi singkat mengenai manfaat energi matahari. Banyak sekali bukan manfaatnya, terutama untuk makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Pada manusia bisa memberikan vitamin D dan proses pengeringan, seperti menjemur pakaian atau menjemur ikan. Pada tumbuhan, matahari dapat menumbuhkan benih menjadi tumbuhan yang indah dan menjadi kebutuhan dalam proses fotosintesis. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.